Pemerintah Kabupaten Sorong bersama Polda Papua Barat resmikan kawasan tertib berlalu lintas. Setelah diresmikannya ini, maka Aimas dan sekitarnya wajib mematuhi aturan, karena jika melanggar akan dikenakan sanksi. Kawasan tertib berlalu lintas ini dimulai dari kilometer 19 hingga 20, yang merupakan daerah rawan kecelakaan. Program ini dilakukan mengingat masih banyak pengendara yang tidak tertib berlalu lintas. Nantinya sejumlah instansi akan dilibatkan dalam pengawasan kawasan tertib berlalu lintas, karena akan ada pemantauan penerapan protokol kesehatan yang sering dilanggar oleh pengguna jalan. Ada sejumlah kamera yang akan memantau pengguna jalan jika melanggar aturan yang ada, maka akan diberikan sanksi awal berupa teguran untuk menyadarkan para pengguna jalan. Nah, kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran inilah yang nanti akan ditegur atau disosialisasikan oleh petugas yang ada di sini, supaya masyarakat itu paham bahwa kawasan tertib lalu lintas itu harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau itu tidak dilaksanakan, sementara pemerintah Kabupaten Sorong sendiri sangat merespon positif program tertib berlalu lintas. Diharapkan peraturan ini dapat dijalankan oleh pengguna jalan sehingga mengurangi tingkat kecelakaan. Sehingga masyarakat Kabupaten Sorong bisa memahami dalam 3 bulan terakhir ini sosialisasi dan tindakan khusus bagi pelanggar-pelanggar lalu lintas ini juga harus betul-betul menjadi warning. Jangan sampai ya, apa yang kita tidak harapkan akan terjadi di warga masyarakat kita, dan kiranya akan selain Oto G. Antoh, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.